siapa terangkap si batena dan aku mau ngel kan juga nake naik pun bisa duwe rumah rumah ikut jelas si batena lagi udah dus dia bisa sena terima pasangan tapi kalau si batena sedih dan aku yang berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Misteri. Kali ini saya berada di Kota Ngawi, Kota Ngawi Jawa Timur. Di sini ini di lampu merah perempatan Kartonyono. Itu yang viral dengan lagu nih Kartonyono Ninggal Janji yang dibawakan oleh Cak Nan, Deni Cak Nan. Tapi di pembahasan kali ini bukan masalah perempatan Kartonyono. Di sini kami mau menelusuri alas ketonggo pintu gerbang goib alas Srigati Palenggan Eyang Srigati yang terletak di desa Babatan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Ini saya berada di Terminal Ngawi Kertonegoro. Nanti kita melakukan perjalanan ke alas ketonggo. Alas Ketonggo yang disitu merupakan 1001 tempat ritual karena banyak sekali tempat ritual yang ada di Alas Ketonggo, misal Palenggan Eyang Srigati, dan itu ada Umbul Jimbe, ada juga Tugu Mas. Nanti di pembahasan kali ini masalah Tugu Mas yang kabarnya itu dijadikan ritual togel. Lokasinya dekat itu Kali Tempuran. Ya, Kali Tempuran juga merupakan salah satu tempat ritual yang ada di Alas Ketonggo juga. Ini sekarang kita sudah masuk ke Alas Ketonggo. Nah, kita melakukan perjalanan di Alas Ketonggo penelusuran. Di situ terdapat sekitar lebih dari 20 tempat ritual, Sobat Misteri. Dan di pintu samping ini ada warung. Di situ warung ada warungnya Mas Bay. Tinggal di sini sudah 38 tahun mendiri di sini. Dan ini adalah Sabdo Palon, petilasan Sabdo Palon ya. Ibo Dronoyo. Sekarang kita melewati jembatan menuju tempat ritual Tugu Mas. Memang di ini Alas Ketonggo ini banyak sekali petilasan-petilasan tempat ngalap berkah, dan yang paling banyak dikunjungi itu selain Palenggan Eyang Srigati dan itu petilasan Sabdo Palon, Kali Tempuran, yang satunya ini Tugu Mas, ramai banget kesini. Assalamualaikum. Dan ini salah satu tempat meditasi, tempat ritual yang ada di Alas Ketonggo, tepatnya di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Banyak sekali tempat ritual, sampai sekarang ramai banget orang yang melakukan ritual di sini, Sobat Misteri. Dan ini salah satunya Tugu Mas ya. Tugu Mas. Ini tempatnya pusaka, Sobat Misteri. Jadi banyak sekali ya di sini tempat-tempat Alas Ketonggo Srigati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada orang juga yang melakukan saji di sini ya, Sobat Misteri. Ini lokasinya. Memang untuk wilayah Jawa itu banyak sekali tempat saji, Sobat Misteri. Ini salah satunya, Sobat Misteri. Sebelum kita saji, biasanya kita mandi di Kali Tempur. Assalamualaikum. Ini juga
tempat sesaji di Tugu Emas. Merupakan petilasan Raja Brawijaya, Raja Majapahit. Ini ada di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Sobat Misteri. Aduh, auranya mesti kuat banget, maaf ya. Saya sendirian di sini. Banyak sekali nih tempat sesaji. Mungkin ada juga yang lakukan ritual togel. Alas Ketonggo Srigati yang merupakan pintu gerbang goib, Sobat Misteri. Dan di sini tempatnya di pinggir kali, kali tempur ya, Sobat Misteri. Dan konon katanya itu kalau Alas Ketonggo Palenggan Eyang Srigati ini adalah ibunya para-para goib yang ada di Pulau Jawa. Kalau Alas Purwo itu bapaknya. Itu ini sumennya. Menurut sumber berita yang kami terima, kalau Anda nggak percaya ya cek di Google, nanti ada itu ya. Kalau Alas Ketonggo itu ibunya para-para goib. Berarti di Alas Ketonggo sendiri itu ada banyak sekali tempat ritual, Sobat Misteri. Ada kisaran 10 lebih, Sobat Misteri, seperti Tugu Emas ini, terus kali tempur. Ada lagi itu yang pertama, petilasan Eyang Srigati. Dan masih banyak lagi, Sobat Misteri. Itulah sedikit informasi tentang Alas Ketonggo, yang di situ banyak sekali tempat ritual, tempat nenepi, tempat sesungunan. Bahkan banyak sekali orang yang mencari ritual togel juga, Sobat Misteri. Ini terletak di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Merupakan pintu gerbang goib Raja Brawijaya V ya, saat mukso menuju Puncak Lawu ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda, para Sobat Misteri. Semoga para Sobat Misteri selalu diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang melimpah.